Selamat pagi teman-teman sekalian. Review buku pagi ini adalah Jeffrey Gitomer's Sales Bible, Sales Bible ya. Ini buku yang banyak penggemarnya, banyak sekali orang yang sangat suka dengan buku ini dan buku ini adalah buku edisi baru dari buku originalnya ini. Jadi ini The Sales Bible ya. Ini buku lamanya, ini buku barunya. Kalau Anda lihat buku yang baru ini Uh, sedikit lebih kecil, lebih berwarna-warni, dan semuanya bergambar dengan segala macam hiasannya, sedangkan buku yang lama lebih bersifat biasa ya, ini ada terjemahan terbaik segala macam, yang lama masih kuno gini ya. Nah, buku ini saya kira merupakan salah satu buku favorit banyak sekali orang yang hidup di dunia sales ya. The Sales Bible nah uh, saya sudah masukkan di dalam posting IG saya tentang beberapa hal yang menarik ya pertama kali tulisannya ya ini dia bilang most people aren't willing to do the hard work it takes to make selling easy orang-orang tuh tidak mau latihan ya tidak <laughs> mau latihan jadi nggak bisa membuat salesnya jadi gampang ini loh, nothing happens anti sales menjadi kita tuh kalau jualan ya kita itu harus sadar bahwa itu kerja keras itu kerja keras yang super berat gitu ya jadi ada satu uh, jeffrey gitomer ini menambahkan uh, 10 koin five commandment of success jadi ini adalah 10.5 uh, 10, dia sering pakai angka koma 5 ya jadi 5 itu maksudnya sebagai setengah aja jadi dia bilang untuk menjadi sales yang hebat dia bilang pertama kali ting selalu memikirkan jualan 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 kedua belief percaya bahwa kamu itu harus bisa jualan ketiga engage sama pelanggan tuh harus bisa engage keempat discover temukan alasan kenapa orang mau beli sama kamu kenapa orang mau beli sama kamu ya nomor lima ask tanya pertanyaan yang baik pertanyaan yang benar tanyakan bagaimana orang itu apa yang diinginkan nomor enam observe kita mesti melihat mengobservasi orang itu sebenarnya apa yang diinginkan dia ya signal-signal yang keluar dari wajah ataupun percakapannya kadang-kadang bilang oh aku tidak mau mas tapi wah ini kira-kira orangnya mau jadi kadang-kadang kita harus bisa mengobserve dengan baik dan yang nomor 7 der berani untuk tanya ayo Pak beli Pak walaupun mahal mungkin Bapak bisa apa hal terburuk yang bisa terjadi ditolak so ya der lalu on ya jadi uh, ini adalah tanggung jawabmu menang atau kalah, terjadi penjualan atau tidak, on it. It is your responsibility, tanggung nah, jawab Anda. Dan yang ke sembilan, earn. Jadi, earn your relationship, not the commission. Komisi itu nanti datang dengan sendirinya. Tapi kamu mau orang itu percaya sama kamu, kamu harus memberi yang cukup kepada orang itu. Lalu proof, buktikan bahwa memang apa yang kamu jual itu mempunyai dampak yang positif. Itu 10. 10. Dan 10,5-nya disebut become. Become itu menjadi. Saya suka dengan kata-kata become ini. Ya. You don't get great at selling in a day. You get great at selling day by day. Dari hari ke hari, anda latihan menjual, latihan menjual. Akhirnya anda menjadi seorang penjual dan itu adalah sesuatu proses yang cukup panjang yang harus anda jalankan gitu ya. Nah, ini more sales are made with friendship than salesmanship. Jadi lebih banyak penjualan tuh terjadi karena kamu mampu berteman dengan dia daripada kamu menjual dengan dia gitu ya. Jadi orang itu tidak suka membeli dijuali tetapi suka kalau membeli kalau dia suka dengan anda ya. Dia bilang people don't like to be sold, but they love to buy. Jadi itu adalah kata-kata yang cukup penting gitu ya. Nah. Di dalam sini dia mengajarkan tentang 30 second personal komersial ya. Bagaimana membuat personal komersial komersial itu iklan 30 detik. Ini juga ini di banyak sekali teori-teori selalu menggambarkan iklan 30 detik Anda kayak apa. Jadi di sini diajarkan. Contohnya begini. Nama saya Tanah Di Santoso. Perusahaan saya adalah Business Wisdom Institute. Apa yang saya lakukan? Saya memberikan seminar-seminar di perusahaan-perusahaan untuk memberikan inspirasi dan arahan apa yang harusnya dilakukan oleh karyawan. Yeah. My power question, pertanyaanku kepada anda, maukah perusahaan anda maju dengan pesat karena para leader dan orang-orang salesnya mendapat kemajuan yang luar biasa dari training satu hari yang saya adakan? Oh. My power statement adalah saya sudah melakukan training 10 kali setiap bulan. Dengan peserta 50 sampai 1.000, ya kadang-kadang 20 sampai 30, ya. Dan sekarang saya sudah melakukan training online dengan sangat banyak. Ya. How can I help? Kami, saya akan mampu untuk membantu Anda membuat perusahaan Anda menjadi lebih maju dengan training yang saya adakan. Ya. Kenapa kok kamu harus melakukan sekarang? Pada zaman pandemi ini justru zaman yang paling baik untuk orang-orang Anda belajar. Jadi ini 30 detik Atau kalau diringkas mungkin jadi begini e, Nama saya Tanadi Santoso Saya dari Business Wisdom Institute Yang saya lakukan adalah memberikan training Kepada korporasi-korporasi besar Dan e, publik ya. My power question adalah Untuk maju Anda harus belajar Apakah Anda sudah belajar pada hari-hari ini My power statement selama pandemi adalah waktu terbaik untuk belajar dan memperbaiki diri seperti kita menisi layar kita supaya nanti ketika angin sudah siap kita bisa berlayar dengan mudah. Kalau Anda ingin ikut dengan seminar saya, ikutlah training-training online yang saya adakan. Dan sekarang adalah waktu yang paling baik untuk belajar. Karena hari ini, saat ini adalah waktu yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk menembuhkan diri kita sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi itu komersial yang bisa kita lakukan dengan gayanya Jerry uh, Jeffrey Kitomer ya. Nah, eh uh, kom nah, ini aku suka ini. Competition does not mean war. It means learn, it means prepare, it means be your best. Kompetisi itu bukan artinya perang, bukan perang harga perang apa segala macam. Kompetisi itu artinya kamu belajar dari kompetitormu, kamu melihat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya. Kamu menjadi dirimu yang terbaik, ya. menjadi dirimu yang terbaik. Ya. Nah, sales bible ini memang susah direview ya karena dalamnya isinya tulisan positif begitu banyak banget jadi nggak habis-habis ya nah saya ingin nutup dengan quotes quotes ya dia tulis little quotes with big meaning little quotes with big meaning ya. yang pertama people don't like to be sold but they love to buy ya sudah tadi sudah saya bacakan yang kedua the toughest answer in sales are the ones you have to give yourself pertanyaan yang paling berat itu ya yang harus kamu tanyakan kepada dirimu sendiri kamu udah siap ndak? Kamu mau belajar ndak? Kamu memberikan value tidak? Bukan yang kamu tanyakan kepada orang lain. All things being equal, people want to do business with their friends. All things being not quite so equal, people still want to do business with their friends. harganya sama, orang beli dari sahabatnya. Kalau harganya beda sedikit, orang masih beli dari sahabatnya. Jadi, kalau bedanya banyak, nah itu enggak tahu ya, tapi itu menjadi tugas kita sebagai seorang sales untuk belajar menjadi sahabat customer kita. The more you talk and ask about them, the more they will like you. Jadi, kalau Anda bercakap-cakap di dalam sales, lebih baik Anda bercakap-cakap tentang membeli Anda, jangan tentang diri Anda sendiri, jangan tentang hebatnya Anda, tapi tentang mereka, tentang diri mereka sendiri. Yeah. It's your thought behind the words you speak that create your attitude pemikiran Anda di benak Anda ya kalau mikirnya aku jualan untuk komisi saja, aku jualan untuk komisi saja, aku jualan untuk... Nggak, nggak, nggak keluar ini, nggak keluar. Ini yang keluar dalam kata-kata Anda. Yang keluar dari kata-kata, dari benda Anda haruslah, bagaimana saya bisa membantu Anda lebih sukses. Bagaimana saya bisa mentraining Anda supaya menjadi orang yang lebih baik. Bagaimana saya bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih sehat. Begitu pikiran kita positif tentang dirinya, kalimat yang keluar tanpa sadar, itu akan menjadi kalimat yang positif dan membuat orang itu mau membeli dari Anda dan yang terakhir when the customer is ready to buy their wallet is open empty itu kurang ajar ini dari The Little Platinum Book of Catching saya punya juga. Hampir semua bukunya Jerry Jeffrey Kitomer saya punya kok ya. Lucu-lucu dan bagus-bagus tapi pendek-pendek dan agak susah direview karena tidak mempunyai satu narasi panjang yang jelas. Jadi narasinya pendek-pendek bagaimana closing, bagaimana handling objection, bagaimana menghadapi orang, bagaimana melakukan preparation dan semua isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7. Jadi seperti itu ya. Kembali pada uh, awal saya yaitu ini most people aren't willing to do the hard work it takes to make selling easy jadi uh, di sandler training kami kami mentraining orang dengan banyak ya dan jarang sekali orang merasa aku butuh di training enggak kadang-kadang ya aku bisa kok malas sekali di training padahal menurut Tom Peter, semua industri lain tuh di training orang mainan gitar tuh di training berhari-hari orang mainan golf di training semua ya pemadam kebakaran di training tapi orang pebisnis paling merasa aku bisa kok tanpa mau di training padahal training is very important di dalam pekerjaan kita apapun pekerjaan kita terima kasih selamat pagi saya Tanah Disantoso sukses selalu untuk anda